Okey, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini sebenarnya saya nak buat satu video special. Saya nak ada buat review sikit tentang satu mesin aiskrim yang ada kat depan ni. Okey, so kalau anda dapat tengok dan lihat kat depan ni, ini adalah mesin aiskrim portable homemade yang terbaru sekali. Terbaru sekali dan merupakan antara mesin yang paling mudah digunakan, senang, jimat dan harga murah, dan anda boleh start bisnes aiskrim anda hanya dengan guna mesin ini sahaja. Okey. So hari ini saya nak share dengan anda semua tentang mesin ni. Okey, kalau anda dapat lihat kat sini, so dia ada menggunakan konsep kayu wooden. So kat sini, okey, wooden. Okey. Lepas tu sama juga macam mesin konvensional yang sedia ada yang sebelum ni. Okey. Sama saja. Tapi konsep dia yang menarik kat sini saya nak share dengan anda semua. Dia ada konsep yang mana kita boleh dia macam bardi. Mana-mana kita boleh angkat je dan sangat ringan. Ni ah. So ringan. So anda boleh bawa je. Satu tangan pun boleh angkat, nampak. So sangat mudah. Okey. Okey, saiz dia lebih kurang macam saiz bardi dekat rumah je. So memang senang, nak simpan pun mudah. So sangat sesuai untuk mereka yang kat rumah, yang nak buat aiskrim secara homemade ataupun yang nak meniaga aiskrim secara kecil-kecilan. Okey, next saya nak cerita dengan anda semua tentang kapasiti mesin aiskrim portable homemade ni. Okey, untuk mesin aiskrim portable homemade ni sebenarnya dia boleh buat 4 kuos ataupun dalam bahasa lain 3.8 liter aiskrim. Okey, contohnya kat sini bila kita nak buat 3.8 liter aiskrim, so kita akan masukkan bacaan sebanyak 1.5 liter aiskrim ke dalam mesin ni, dan selepas proses, so aiskrim kita akan siap. So kita akan dapat lebih kurang 3.8 liter aiskrim. Okey, nanti kita akan sambung ke bahagian kedua di mana saya akan tunjukkan kepada anda komponen-komponen mesin ni. So nanti kita akan sambung selepas ni. Okey, kita bersama kembali. So untuk sesi kedua ni saya nak terangkan dengan kepada anda semua dan kita nak review lagi detail tentang mesin aiskrim homemade ni. Okey, kalau anda dapat lihat kat atas meja kita ni, so kita dah letak komponen-komponen untuk mesin aiskrim homemade ni. Okey. Sebelum tu saya nak cerita tentang tong kayu ni. So kalau anda dapat lihat, saiz ni lebih kurang macam saiz bati je, sangat ringan, mudah dibawa . Mudah dibawa. So dekat dalam dia, saya tunjuk sikit dekat bawah dia, dekat bawah hujung sekali dia ada satu yang warna putih tu. Okey, yang tu dia punya holder yang mana dia akan hold kita punya tong canister Okey. Okey, so konsep mesin aiskrim portable ni dia menggunakan konsep ais dan garam, di mana anda kena letak ais dan garam untuk kita buat aiskrim. So untuk tutorial buat aiskrim nanti kita akan tunjuk . Okey, next kita akan kenalkan dengan anda bahan. Yang ni kita panggil kita dia punya tong kayu . Tong kayu. Okey, dekat bawah dekat depan ni, so yang ni kita ada dia punya holder bawah . Holder bawah. So yang ni kita akan letak di bawah tong. Yang sebelah tepi ni kita ada tong canister kita kita bawa dari stainless steel, sangat lasak dan sangat sesuai untuk buat aiskrim dan boleh dapat aiskrim yang sangat berkualiti. So ini kapasiti 3.8 liter Okay, next adalah kita punya blade. Ni mana blade kita adalah untuk kita nak menghasilkan aiskrim gebu, kena ada blade yang bagus macam ni . So ada jalur dan dia akan scraper kat tepi. Okay, last sekali kita ada penutup penutup untuk kita tutup. Dan last sekali kita ada motor motor untuk kita nak pusing blade ni. Okay, sekarang saya akan tunjuk tutorial macam bagaimana kita nak pasang mesin ni. So sangat mudah je. So first sekali kita ambil yang ni. Ambil yang ni kita letak ke bawah. So kalau kamera dapat lihat, so yang ni kita akan letak kat bawah. Oh, macam ni, masuk macam tu. Okay, next kita akan ambil tong canister kita. Okay, tong yang ni, tong canister. So kita akan masukkan betul-betul kat tengah. Okay, macam ni. Okay, next adalah kita masukkan kita punya blade. Blade ni. So kita akan masuk kat tengah. Okay, make sure bila kita masuk kat tengah, kalau kamera dapat tengok, dia ada dekat tengah tu, dia ada punya center. So kita akan masukkan yang ni betul-betul kat center. Okay, kat center. Okay, cuba punya pusing sikit. Okay, dah. Okay, next kita akan ambil penutup dia. Okay, sebelum tu saya nak cerita, kita dah set up macam ni. Anda boleh masukkan bacuhan aiskrim anda ke dalam ni. Dan seterusnya anda boleh tutup. Okey, tutup.
ni. Okay, tutup. Okay, next, sangat mudah. Kita akan ambil motor ni. So, kita akan letak kat atas ni lah. Okay, motor ni, kalau kamera dapat fokus, dekat sini dia ada macam lock. Tempat untuk kita letak lock. Okay, kalau kamera dapat tengok kat sini, kita punya motor, kita ada dia punya ni. Dia punya macam ni, ada tombol ni. So, kita kena masukkan ke dalam ni terlebih dahulu. Okay, kita masukkan. Okay, kita masukkan. Okay, okay, sorry, saya tersilap. Tersilap arah. Rupanya macam ni. Sorry, tak ada tersilap. So, kita ambil yang ni, yang bentuk macam ni, petak ni. So, kita kena masukkan dia ke dalam ni. Okay, kita masukkan dia dulu. Okay, lepas dah masuk. Okay. So, lepas tu kita, yang tong canister ni, kita masukkan kat tengah ni. Kita make sure dia masuk kat tengah. Kita make sure dia masuk kat tengah. Okay. Kita make sure dia masuk kat tengah. Kita masuk kat tengah. Okay, dia akan bunyi. Okay, macam tu. Okay, so bila dah masuk, dekat sini dia akan rapat. So, lepas tu kita ambil lock dia. Kita masukkan lock ni macam ni. Okay. Tekan. Tekan sikit. Ini jari. Kita tarik dia ke bawah. Lock. Okay. Selepas kita dah set up semua ni. So, apa yang akan berlaku? Kita akan masukkan ais dulu. Separuh. Lepas tu kita akan masukkan garam kasar. Kita akan layer dengan satu ais. Satu layer garam kasar. Lepas tu kita akan tambah ais. Kasih penuh semua ni. Menutupi tong canister ni. Okay, selepas dia dah siap semua, kita akan tekan butang on. Okay. So, bila kita dah set up semua. So, biasanya akan ambil masa lebih kurang 15 hingga 20 minit untuk jadi ais krim. So, macam mana nak tahu ais krim kita dah siap? Pertama sekali, kita akan tengok dari segi masa. Kedua, kat sini kita tengok texture. Maksudnya, kita dah nampak, kita boleh tengok sendiri dalam kita punya tong canister akan nampak texture ais krim. Yang ketiga, bila dah cukup masa, kita boleh just stop dulu. Okay, itu sahaja untuk review tentang mesin ais krim homemade yang jenis portable ni. So, ramai yang tanya berapa harga mesin ais krim portable ni. Okay, mesin ais krim portable ni sangat mudah digunakan. So, harga dia sangat baloi bagi mereka yang baru nak start bisnes ais krim ni. So, harga dia cuma RM800 sahaja. Di mana kalau anda tengok mesin ais krim di luar sana, semuanya harga RM1,000 ke atas. Dan memang sangat susah kita nak cari mesin ais krim yang harga bawah daripada RM1,000. Tapi dengan yang ni, harga dia cuma RM800 sahaja, bawah RM1,000. Dan anda dah boleh mulakan bisnes ais krim dengan hanya modal RM800 sahaja. Tambahan pula, mesin ni sangat mudah. Dengan boleh angkat satu jari. Dan dia sangat bersih. Kalau anda dapat lihat tadi, sangat bersih, kemas. Dan sangat senang digunakan. Dan saya suka yang paling best, dia konsep portable. Di mana kalau kita nak pergi mana-mana, kita boleh bawa je mesin ais krim ni. Dan kita boleh buat. Dan dekat rumah pun sangat mudah dibuatkan. Sangat mudah untuk kita nak buat ais krim. Dan kalau bagi yang ada anak-anak kat rumah nak cuba buat ais krim, saya sangat syorkan untuk anda dapatkan mesin ni. Sebab mesin ni dia sangat berkualiti dan harga yang sangat berpatutan. So, kepada mereka yang berminat nak dapatkan mesin ais krim ni, so anda boleh contact nombor kat bawah ni. Kita dah sediakan, iaitu nombor 018-8721-531. So, anda boleh contact nombor kat bawah. So, insyaAllah bagi 10 orang yang tak awal ni, kita ada buat promosi sikit. Kalau anda beli mesin ni, so kita akan bagi free gift. So, nak tahu apa free gift tu, so anda tekan je link kat bawah ataupun anda contact nombor kat bawah ni. Okay, itu saja. Bye.